tamat mondok, nak. Demi Allah, bukan kami benci hingga membuangmu jauh ke pesantren. Bukan kami tidak cinta, wahai anak kesayanganku. Kami bahagia melihat tangismu hari ini, saat kami tinggal pulang. Kelak, kau akan merindukan tangis perpisahan ini. Selamat berjuang, nak. Nanti juga kau akan paham mengapa engkau kami titipkan di pesantren. Maafkan kami tidak bisa seperti orang tua yang lain memberimu segudang fasilitas dan kemewahan. Maafkan kami yang hanya memberimu fasilitas akhirat. Jadilah pembela bapak dan ibu di hari pengadilan Allah. Dengan menjadi santri, kami harap engkaulah yang mengimani sholat jenazah kami nanti, menggotong keranda kami, memandikan diri kami, membungkus kain kafan kami, mengazani kami di kubur untuk terakhir kali.